Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Hartono Ongju. Dan di video kali ini saya akan memainkan game Dead by Daylight Mobile lagi, ada bisa disingkat dengan DBDM. Dan di sini saya akan memakai Killer The Wraith. Killernya ini mempunyai skill unik yaitu bisa menghilang ya. Jadi enak banget buat jump scare ya. Tapi tidak bisa jump scare karena harus membutuhkan kentongan dulu ya. Kalau kalian mau dilihat kembali, kalau kalian mau hit survivor kembali, kalian itu harus kembali ke mode normal. Tidak bisa di dalam mode menghilang. Dan di sini saya akan menggunakan loadout pastinya Memento. Karena saya akan mereview Memento-nya sekaligus. Dan saya pastinya akan untuk membuat konten saya akan menggunakan yang terbaik, yang merah-merah. Oke, dan langsung saja saya akan di sini ngomong-ngomong saya menggunakan perk Bamboozle dan Hex No Escape Death, atau bisa disebut dengan apa ya itu? Super, dalam bahasa Indonesianya bisa disebut apa ya? Noet, iya Noet ya. Kalau bisa disebut Noet. Dan saya memakai mana tuh? Ini. Karena ini akan ketika kalian miss hit serangan kalian itu enggak kena, kalian kecepatan untuk bisa menyerang balik itu lebih cepat. Dan selanjutnya saya memakai Remember Me. Ini miliknya, kalau enggak salah miliknya si Freddy itu ya, yang hitboxnya gede ya. Buat kalian yang enggak tahu apa itu hitbox, jadi hitbox itu ketika kalian menggunakan killer, ketika kalian akan hit, jangkauannya itu besar seperti Freddy yang baru saja di buff ya. Jadi saya benci banget sama Freddy kalau ketemu sama Freddy karena hitboxnya itu gede banget, besar banget ya. Jadi ya, langsung saja saya akan memainkan game Dead by Daylight Mobile ini, dan sampai jumpa kembali di in gamenya. Nah oke, jadi saya sudah di in gamenya dan langsung saja saya akan langsung menghilang. Nah untuk menghilang kalian memakai skill yang di bawah ini, tinggal pencet aja ya, nanti kalian bisa menghilang. Dan skill perk saya ini, loadout saya ini bisa mengetahui dimana generator yang yang sedang diperbaiki. Yang sedang diperbaiki generatornya itu merah, tidak putih seperti yang lain. Langsung saja, ini dia generatornya. Sini kamu. Karena untung survivornya noob. Untuk survivalnya tidak pro ini ya. Jadi rasanya saya akan menghancurkan ini terlebih dahulu. Kita menghilang lagi. Where are you? Di sini, jujurnya di sini. Hello, ma bro. Oh, diselamatkan. Oke, mantap. Aduh, tidak kena lagi. Oke. Teruslah. One hit more, satu hit lagi. Oh iya, ada generator ya. Minggir kamu nak, saya mau incer yang ini dulu. Saya hancurkan dulu yang di sana, nanti selesai ya. Ya, sudah diperbaiki. Oke, langsung saja saya akan hook yang satunya, yang cewek ada di mana tadi? Mac Thomas ya. Iya, Mac Thomas. Kita ambil. Mana nih? Oh ya, di sana. Ngapain tadi? Kamu ngapain di sini? Hei. Bodoh sekali ya Anda ya. Kamu ngapain di situ? Aduh, ngelag parah.
ngerek ngerek. Iya. Lah. Oke. Saya akan ambil. Aduh, ini enggak enak. Kenapa sih? Ngelag ya? Iya, kayaknya ngelag. Oke, saya akan hook lagi ini orang. Ini sudah dihook apa enggak ya? Oh, belum. Pertama kali dihook. Belum diperbaiki. Kita menghilang lagi. Atau saya ya. Oh, oke, di ujung saya di ujung sana sudah mau selesai itu ya. Kalau merahnya itu merah banget, itu berarti sudah hampir selesai. Kamu sedang ngapain? Saya upload dulu di sini. Kita langsung aja incer yang lainnya. Mac Thomas tidak kena ya, RIP. Apakah kita bisa memento? Iya, kita bisa memento. Langsung saja saya akan memento. Nah, ini dia mementonya. Ditarik, digeret. Ya, mementonya tidak terlalu seram seperti Hillbilly yang saya review kemarin, tapi ya it's okay lah. Saya akan langsung gantung yang ini. Hang yang ini. Semoga saja saya bisa dapetin memento semuanya. Empat-empatnya memento. Oke, itu diselamatkan. Mac Thomas diselamatkan. Saya bisa memento dia. Besok saja saya akan menghilang lagi. Mana nih generator yang mau yang sudah diperbaiki? Bukannya sudah di yang sedang diperbaiki. Langsung diselamatin. Oke. I'm coming for you. Bentar, saya tadi kayaknya melihat ada seseorang. Mana dari orang? Oke, ada jejaknya. Jejaknya mengarah ke sana. Ya, dan sedang diperbaiki. Hello, my bro. Iya, langsung terkejut. Mac Thomas, you die. Mati kamu, Mac Thomas. Mac Thomas sudah mati dan hasilnya saya akan mengejar yang satunya. Ya, terlebih dahulu menghancurkan generatornya terlebih dahulu lebih baik dibandingkan untuk mengejar, karena ya kalau generatornya sudah selesai duluan kan nggak guna dong. Jadi hancurkan terlebih dahulu generatornya supaya nanti kalau tidak diperbaiki dengan cepat generatornya akan terreset ya, kereset menjadi 0%. Oke, saya akan menghilang kembali. Mana diperbaiki lagi? Masa? Ntar saya akan mengarah ke generator yang tadi. Oh iya dong, perbaiki kembali dong. Sini kamu. Kurang dua orang lagi ya ini, dan one hit more, satu hit lagi. Iya, pemula sekali dia. Ini survivor sih pemula sekali ya. Soalnya dia nggak gunain paletnya terlebih dahulu. Soalnya di looping-looping dulu, diputar-putarin kan bisa tuh diputar-putarin di sini. Nah, nanti kalau sudah mau kena killernya itu sudah mau ngehit kalian, baru kalian turunin paletnya. Itu kan bisa mengulur waktu. Ngapain dijatuhin dulu? Kan bisa diulur waktunya dengan begitu kan. Biasanya di sini survivornya masih pemula. Aduh. Harusnya saya tidak gantung tadi. Harusnya saya tadi tidak gantung. Kalau saya gantung kan saya kan tidak bisa mencari headsnya terlebih dahulu. Oke lah. Saya akan menuju ke sini lagi untuk menghancurkan generatornya. Oke.
Saya harus menemukan heads-nya terlebih dahulu. Di dekat sini loh. Oke, saya akan menunggu aja. Saya akan menunggu aja. Diberikan saya harus ke sana ke sini. Iya. Mau kemana kamu? Ke sini kamu. Mbak, mau kemana Mbak ya? Iya. Mati kamu Mbak. Aduh. Enggak bisa full anu dong. Enggak bisa full memento dong. Cuman dapat 2 memento, jadi ya saya akan membuat konten lagi. Enggak ya? Yang penting kamu mati ya. Oke, jadi saya akan lanjutkan ke gameplay kedua supaya mendapatkan 4 memento. Jadi sampai jumpa waktu saya sudah di end gamenya kembali. Oke, jadi saya sudah di end gamenya kembali memakai the red, dan langsung saja saya akan menghilang juga seperti yang di end game yang di gameplay yang pertama tadi. Kita lihat-lihat mana yang sudah diperbaiki. Oke, di sana ada merah-merahnya sedikit itu generator. Langsung saja. Kamu kok tidak sadar ya? Di sini. Ada lebih baiknya kita hancurkan generatornya terlebih dahulu. Menghilang lagi. Mana cecoknya? Oke, kita ikuti. Saya akan ikutin yang darah-darah dari mbaknya ini. Aduh. Oke, dia memakai dead heart dan ya. Kamu mati, Nak. Enggak mati sih. Kenok. Kan bisa disebut kenok. Oke, saya akan langsung gantung ini survivor. Oke, generator satu generator sudah selesai. Saya akan menuju ke generator lainnya. Oke. Oh ya, saya akan ini diperbaiki lagi atau enggak ya? Udah langsung diselamatin dong. Yep, not bad. Oke, generator yang di ujung sana, yang di depan saya itu diperbaiki. Saya akan langsung menuju ke sana. Halo, Mam Bro. Lah. Kok hilang? Waduh. Oh, di sini. Mau sembunyi dari saya kamu. Mas ya, ke sini dong, Mas ya. Iya. Kasih terus paletnya, Mas ya. Saya akan mengejar kamu kok, Mas. Yuk, ke sini yuk, Mas. One hit lagi yuk. Iya, kesalahan yang besar kamu lompat. Iya, lompat lagi. Kamu mau ngegut menjuk saya kamu ya? Tidak semudah itu, Verguso. Di sini kamu. Mau di center saya. Aduh. Udung, semoga untung saja saya tidak terkena senternya itu. Di sini itu jadi bisa nyenter, dan kalau saya terkena senter lebih lama, nanti saya akan ke distract. Saya akan melepaskan survivor itu, dan pasti harusnya sih ada di sekitar sini ya, orang yang tadi nyenterin saya. Mana orang? Kira-kira saya akan menuju ke sana. Yang di sana mau selesai itu. Jangan selesai dulu please.
Ini kamu. Eits, one hit. Wait. Aduh, nge-lag. Oke, saya akan hancurkan. Kita kejar lagi. Saya akan kejar lagi Mac Thomas tadi. Kemana Mac Thomas tadi? Lah, oh kesini. Kamu ngapain Mac Thomas? Ya, kamu tidak bisa. Lah, 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 lah. Mac Thomas, Mac Thomas. Aduh. Not bad. Kasih aja paletnya. Saya tidak akan menyerah untuk mengejar kamu, Mac Thomas. Kena kamu, Mac Thomas. Kenok kamu, Mac Thomas. Saya akan gantung pertama kali. Harusnya sih pertama kali. Yap, pertama kali. Menuju ke daerah selanjutnya. Oh, di sana dekat, dekat. Hancurkan ini orang ini pasti orang ini lagi nih pasti. Oh iya kan, masih masih seneng banget loh ini, masih nggak lari malah sembunyi loh. Saya cekat kamu, saya menggunakan bambusel. Ngapain saya menggunakan bambusel, sudah jelas tadi menggunakan bambusel. Ya ini orang mau nyenterin saya ya, tidak sebenarnya itu. Oke ya, pinter trik 60 ya. Oke, langsung saja saya akan kembali ke situ, pasti sedang mau di heal. Please. Oke, Mas. Aduh, enggak. Ya. Saya kira masih memiliki waktu untuk bergerak. Oke, seru-seru. Saya akan mengejar lagi. Ngapain kamu malah saya hit kamu ya? Oke, saya akan mengejar lagi yang tadi itu. Yang masih tadi itu. Mana? Oh, dia kesini. Aduh, lu hancurkan saja, membuang waktu. Kalau tidak dihancurkan nanti membuang waktu. Ya, saya memiliki bambusel tadi, tenang. Iya masih. Sini kamu masih. Tidak akan saya biarkan lari. Mantap. Oh, ngapain lagi dia? Oke. Saya angkat dan saya hook kantung. Oke, satu kantung lagi saya bisa memento itu. Survivor saya bisa memento. Oke, saya lihat. Yang nyenterin saya tadi. Ngapain? Oke. Tidak sempat kamu untuk looping lagi. Karena di sini tuh killer itu selalu lebih cepat dari survivor. Oke, saya akan gantung di sana. Kamu jangan itulah menghilang lagi. Saya akan menuju ke generator. Generator yang sedang diperbaiki. Ada orang di sini. Satu lagi menyelamatkan, maybe. Iya kan? Kita tunggu aja. Silahkan diselamatkan.
Silahkan diselamatkan. Oke, kalau kini membuang waktu. Mana tadi? Ke sana ya? Oh, enggak ke sana. Udah ya, kita kejar aja. Kalau kita nunggu nanti keburu generatornya selesai. Kamu jangan gitulah. Saya berikan saya memento satu kali gitu loh. Karena kamu belum bisa di memento, tapi saya yakin habis ini bisa di memento. Karena rata-rata semuanya sudah saya gantung. Harusnya sih habis ini bisa saya memento. Oke. Di sini mau selesai sepertinya. Tadi ada orang. Oh, ini masnya lagi nih. Saya akan hit kamu. Dia ke arah ke situ, enggak jatuhin palet, nice. Oke, saya akan langsung saja supaya dia tidak looping-looping. Dan saya akan memintu. Dapat satu memento, mantap. Kita akan mengejar memento yang lagi, yang lainnya. Aduh, enggak kena. Satu, saya akan hit satu kali. Minta ya kamu ngejuk. Wait, sebelum itu saya harus menghancurkan ini nih, generator. Oh, saya sengaja dibaca jauh sama itu survivor supaya survivor yang di sini tadi bisa ngecain generator. Jadi saya akan mengincar yang ini aja. Belum dijatuhin palanya. Saya akan kembali lagi pastinya. Oke, belum dikerjain. Oke, mbaknya jangan bully saya ya mbaknya. Tetap kena, saya lebih cepat dari kamu. Oh, kemana? Oh, dia kesana. Kena kamu. Ini sudah saya gantung atau enggak ya? Harusnya sih sudah saya gantung. Harusnya. Gantung. Oke, sudah saya gantung. Jadi rata-rata di sini sudah saya gantung dua kali ya. Tinggal satu kali gantung lagi, mati. Saya pastinya akan menghancurkan yang ini dulu. Dia mengarah kemana tadi? Harusnya menyelamatkan yang ini sih. Enggak ada, enggak diselamatin dong. Oh, ini nih. Oke, jangan incar yang mbaknya ini dulu karena dia punya buru tem. Kalau di hit, saya akan incar yang ini. Aduh. Nah, tadi kemana tadi? Lah, kok saya jadi bingung gini ya? Untuk saya tadi halangin loh. Oke, saya harus dapat dua memento. Mantap. Saya memento dulu. Lah, gara-gara tadi bawa ada yang bawa kunci, jadi saya kehilang satu orang. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya dapat dua memento. And you die, mbak. Kamu mati. Oke. Aduh, ya benar juga.
Tadi mana tadi? Wait. Oke. Dia akan tutup dulu supaya dapat bonus. Oke. Mbaknya ada di mana? Aduh, ini apa lagi? Oke. Dan kamu akan mati oleh tangan saya. Oke, dan itulah gameplay dari The Wraith. Bisa menghilang, killernya bisa menghilang, dan saya sudah review mementonya sekaligus. Dan ya, seperti itu gameplaynya The Wraith. Dan saya cek dulu ya, tidak dapat, tidak naik rank, but is okay. Saya dapat memento totalnya berapa, berarti 5 ya, 5 memento, mantap lah. Oke, dan saya akan kembali lagi ke lobby. Dan ya, karena saya sudah mereview gameplay The Wraith, jadi saya akan mengakhiri video sampai di sini dulu ya. Gameplay dari saya tentang killer The Wraith yang bisa menghilang, dan sampai jumpa lagi di next video.